Walaupun di rumah, jangan lupa harus tetap pakai pelembab ya. Siang ini aku masak topokki aja deh. Bahan-bahannya aku pakai yang ada di kulkas aja. Pakai terong, tofu, topokki, daun bawang, sama jamur champignon. Ini aku masukin ke kulkas dulu ya. Ini paket
Belanjaan aku baru datang, jadi aku mau unboxing dulu. Jadi aku kemarin beli tote bag ini di Shopee. Bahannya kanvas, oke sih. Nih, udah bagus. Oke, sekarang kita unboxing satu lagi ya. Nah, satu lagi ini tote bagnya kaos dari Uniqlo. Ini juga aku beli online, tapi aku nggak tahu ini asli atau enggak. Tag-nya sih ada tulisan Uniqlo-nya, tapi nggak tahu ini asli atau enggak karena di Uniqlo Indonesia belum ada ngeluarin ini. Nah, jadi aku pengen beli ini. Kalau mau lihat bahannya dari dekat, nah ini seperti ini. Ini bahannya kanvas. Menurut aku ini sih tebal ya. Kalau yang ini lebih tebal lagi. Lebih tebal dari yang ini, mungkin 3 kali lipatnya ya. Ini ada cetekannya. Kemudian ada kantongnya. Nah, seperti ini bahannya. Tas ini mungkin aku pakai buat sore nanti aku mau ketemu sama teman aku. Nah, ini tas yang tadi aku beli. Kemudian satu lagi. Tadi aku gak sempat beli media tanamnya soalnya udah pada tutup tokonya, udah sore. Jadi mungkin besok aku cari lagi media tanam sama potnya. Ya, patah.